Halo teman-teman, selamat datang di kampung saya, Desa Trimamukti, Kecamatan Candipuro, Kota Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Di sini 95% seluruh warganya adalah petani. Pertanian yang utama di sini adalah padi. Dan ternyata warga di sini dalam proses pertanian sudah menggunakan alat-alat yang modern ya teman-teman, khususnya dalam proses panen seperti ini. Dan alat ini namanya combine harvester, dan di kampung saya sering disebut dengan nama combet. Dan tentunya alat ini sangat membantu untuk mempercepat proses panen, sehingga proses pengolahan tanah kembali juga lebih cepat. Di kampung saya ini, masa tanam padi pada umumnya 3 kali dalam 1 tahun ya teman-teman. Karena padi yang ditanam di sini adalah jenis padi yang cukup super. Jenis padi yang ditanam di sini adalah padi muncul. Dia berjenis padi bulat. Namun untuk dari segi penghasilan akan lebih banyak dibandingkan dengan padi jenis panjang. Dalam 1 hektar tanaman padi di sini bisa menghasilkan lebih dari 8 ton per hektar. Dalam proses pengairan sawah, warga di sini mayoritas menggunakan sumur bor yang dibuat di area persawahan. Jadi, seluruh petani di sini sudah tidak tergantung dengan air hujan lagi. Mereka bisa mengatur sendiri untuk penggunaan dan pemakaian air. Keberadaan alat modern seperti ini tentunya sangat membantu untuk para petani dalam proses pemanenan padi. Dan tentunya sangat cepat sekali. Untuk 1 hektar lahan padi hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1-2 jam.
Dan untuk proses transportasi padi ke rumah warga, di sini biasanya menggunakan kendaraan roda 2. Ini karena jalan arah ke persawahan ini cukup sempit, dan kendaraan roda 2 ini adalah kendaraan yang paling efektif untuk mengangkut padi-padi ini. Dalam sekali angkut mereka bisa membawa 2 kuintal kantong padi. Oke teman-teman, demikian saja video dari saya. Semoga menjadi inspirasi dan informasi untuk teman-teman semua. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa di video berikutnya.